Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.